Alhamdulillah bisa 11.099, perjuangan yang sangat berat sekali, tetapi dengan ikhlas dan bimbingan daripada ustazah yang ada di Kem Solawat, saya bisa melaluinya. Pada mau ke 10.000, saya diam. Saya melihat ada bis rombongan banyak sekali. Saya tidak bisa masuk ke bis itu karena banyak mobil-mobil di sebelahnya. Tetapi saya melihat di belakang bis itu ada orang yang jubahan putih. Kemudian dia dengan senyum, tetapi saya tidak bisa melihat wajahnya menatap ke saya. Saya terus melihat jam, ya Allah, saya bisa akan sampai 10.000. Kemudian beliau mengadahkan tangannya seperti menunggu saya, ya Allah. Kemudian sampai 10.000, terjadilah hujan, saya tidak bisa menemui ke bis itu lagi. Tetapi beliau membawakan saya sebuah payung, entah siapa itu saya tidak tahu. Akhirnya saya bisa masuk bis. Saya, Masya Allah, baru kali ini saya merasakan dahsyatnya sholawat itu betul-betul sampai terbawa seperti itu. Ingin ke 10.000 saja perjuangan sangat berat. Melihat jam, kemudian saya tidak mimpi tetapi seperti samar-samar, seperti orang berjubah di belakang bis itu dengan senyum menanti saya, padahal di bis semua berteriak, ayo Pak Agus, ayo Pak Agus. Tetapi saya tidak bisa masuk karena banyak kendaraan yang lalu lalang di sana. Ya Allah, terima kasih Kem Solawat yang telah membawa saya menuju solawat. Alhamdulillah, ya Allah. Dan di jam-jam terakhir ke 10.000 itu aneh. Yang tadinya saya solawat hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tahu-tahu saya itu cepat dan ada musiknya. Ya Allah, jadi seperti ada nadanya saya bersolawat. Tidak tahu saya itu apa. Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah untuk semua yang sudah jadi kem solawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.